Shalom teman-teman Yud. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Hari ini kita berkumpul lagi. Saya percaya kita semua mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Allah Mengerti, Allah Peduli.
berkumpul, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, hati kami hanya tertuju pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang mau melayani Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan berkati, berikan kami Roh Kudus yang menyala-nyala Tuhan, agar kami menyembah, memuji, menamakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mencap syukur yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Oke, kita mau nyanyikan pujian ini. Betapa hebat, betapa kuatnya, dahsyatnya Allah kita. Yuk. Firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Hatiku
Tuhanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah bagiku, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah kuatku. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku.
Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami, kami bersyukur saat ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami secara virtual, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki saat ini, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Di bawah perikop, judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema mingguan kita, yaitu diurapi untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana ya, yang berkaitan dengan tema kita hari ini, diurapi untuk melayani. Pertanyaannya begini, menurut saudara, siapa sih orang yang disebut dengan orang yang diurapi? Atau siapa saja yang digolongkan sebagai orang-orang yang diurapi? Apakah orang-orang yang diurapi adalah mereka yang secara khusus ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam lingkup gereja? Mereka yang disebut sebagai hamba Tuhan, ataupun gembala, pendeta, penatua, pengerja gereja. Apakah orang yang diurapi hanya sebatas orang-orang yang berada dalam lingkungan gereja, yang dalam istilahnya mereka memiliki jabatan gerejawi? Lalu bagaimana dengan jemaat atau umat Tuhan?
Nah, untuk mengerti bagian ini, saudara, kita perlu tahu dulu apa artinya diurapi. Ya, kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diurapi itu artinya dipenuhi oleh kuasa ilahi. Itu berarti bahwa kalau kita bicara dalam konteks agama Kristen atau iman Kristiani, maka orang yang diurapi adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, itu berarti bahwa orang yang diurapi ya adalah orang yang secara khusus dipenuhi atau dikendalikan, dikuasai oleh kuasa ilahi atau Roh Allah. Nah, siapakah mereka yang diurapi atau yang diberikan kuasa ilahi? Maka beberapa ayat dalam Alkitab memberikan penjelasan kepada kita tentang hal ini. Saya ambil salah satu ayat Alkitab ya, yang memberikan penjelasan tentang orang yang diberikan kuasa ilahi. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, menerima siapa? Yang menerima firman yang hidup atau Yesus Kristus. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, firman yang hidup itu, ya, mereka ini akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa orang yang diurapi adalah mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Dengan demikian kita mendapatkan jawaban bahwa yang disebut yang diurapi bukanlah orang-orang yang hanya berbatas pada jabatan-jabatan gerejawi. Memang seperti saya sebagai gembala atau pendeta ya, menerima pengurapan khusus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Tetapi bicara tentang orang yang diurapi ya, dalam hal ini secara umum itu bicara tentang semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya dipilih diurapi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang diurapi, mereka akan ditugaskan, diberikan kuasa untuk melayani Tuhan. Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda ya. Karena kalau kita katakan melayani Tuhan, itu berarti kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ya. Di dalamnya ada penyembahan, di dalamnya ada komunikasi, keintiman hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Itu artinya kita melayani Tuhan. Tapi kalau dikatakan kita melayani pekerjaan Tuhan, itu berarti kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Melayani Tuhan juga bicara tentang kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ironisnya yang seringkali terjadi ya. Orang mengatakan bahwa dia melayani Tuhan ya, atau dia melayani pekerjaan Tuhan, sibuk untuk Tuhan ya, sibuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak sibuk dengan Tuhan. Dia tidak sibuk untuk melayani Tuhan secara pribadi. Makanya kalau kita lihat, tidak heran ya, ada orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, tapi dalam kenyataannya dia tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita terlalu sibuk untuk Tuhan, tetapi kita tidak sibuk dengan Tuhan. Ya. Ini peringatan keras ya, khusus bagi saya sebagai pelayan Tuhan ya. Jangan sampai saya sibuk urus pekerjaan Tuhan, tapi saya tidak sibuk untuk duduk sejenak melayani Tuhan dalam pujian penyembahan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan
kita diangkat sebagai anak, kita melayani Tuhan, kita melayani Bapa kita. Artinya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka hari ini kita tahu bahwa ketika kita mengetahui setiap kita adalah pribadi yang diurapi untuk melayani Tuhan, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, perikop pembacaan kita hari ini memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang diurapi untuk melayani Bapa. Orang-orang yang dipilih untuk melayani Bapa dan melayani pekerjaan-pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Hari ini saya mau bagi empat hal yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam perikop pembacaan kita, ya. Empat hal itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang diurapi untuk melayani adalah dia harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-11 tadi. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang diurapi untuk melayani adalah dia harus punya cara hidup yang baik. Dalam ayat yang ke-12. Kemudian ayat 13 katakan, orang yang diurapi untuk melayani, dia harus tunduk pada otoritas, tunduk kepada Allah dan tunduk kepada lembaga yang ada dalam dunia ini. Dan yang keempat, orang yang dipilih untuk atau yang diurapi untuk melayani, ayat 16 katakan, dia harus hidup sebagai hamba Allah. Kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, apa artinya dikatakan kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, ya. Tanda seseorang diurapi untuk melayani Tuhan, dia tidak lagi hidup menurut apa yang menjadi keinginan daging. Saudara, kalau baca dalam surat Galatia, ya, pasal yang kelima, di situ digambarkan ada dua keinginan dalam hidup kita manusia. Yang pertama yang disebut dengan keinginan daging. Keinginan daging ini menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Dan yang kedua, keinginan roh. Dan keinginan roh tentunya menghasilkan buah roh. Makanya kalau kita baca dalam Galatia pasal yang kelima itu, di sana dikatakan dengan jelas apa yang digolongkan dengan perbuatan daging yang dihasilkan dari keinginan daging. Sesuatu yang datang dari dunia, sesuatu yang datang dari kehidupan kita sebagai manusia, yang naturnya adalah dosa. Perbuatan daging itu, kalau kita baca dalam Galatia 5, dikatakan di sana ada yang namanya percabulan, ya, kemudian kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, ini yang disebut dengan perbuatan-perbuatan daging. Dari mana perbuatan daging ini bisa terjadi? Ada yang namanya keinginan daging. Dan Tuhan katakan, orang kalau sudah diurapi menjadi anak-anak Allah untuk melayani Allah, melayani Bapa kita, hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi gaya hidup kita. Tetapi yang harus terjadi, kita punya keinginan roh yang menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 katakan, di situ ada sukacita, damai sejahtera, dan aspek-aspek buah roh yang lainnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama kita belajar, kalau kita adalah orang-orang yang diurapi untuk melayani, tinggalkan segala hal yang berkaitan dengan keinginan daging kita, ya. Keinginan untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan kejayaan kita sebagai manusia dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan katakan semua ini sia-sia. Satu ketika apa yang ada dalam dunia ini akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Hal kedua yang dikatakan, apa yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang diurapi untuk melayani. Bagian kedua katakan, milikilah cara hidup yang baik. Saudara, artinya kita punya gaya hidup. Cara hidup yang baik itu artinya hidup kita itu berdampak baik bagi orang lain. Apa yang kita lakukan itu membawa orang lain mengenal siapa Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Mengenal apa itu pengampunan. Mengenal apa itu kehidupan yang saling satu dengan yang lain. Milikilah cara hidup yang baik.
Jangan sampai orang bilang begini, kok orang Kristen tapi kok hidupnya seperti itu? Rajin ke gereja tapi kok gaya hidupnya seperti itu? Pelayan Tuhan kok hidupnya seperti itu? Makanya firman Tuhan katakan, milikilah cara hidup yang baik dan benar. Dan hal yang ketiga yang harus dimiliki oleh seseorang yang hidup diurapi dan melayani Tuhan, bagian tiga katakan, tunduklah pada otoritas, tunduklah kepada Allah dan semua lembaga manusia. Saudara, kata tunduklah itu bicara tentang sikap hati. Bagaimana kita menempatkan seseorang pada tempatnya, ya, dan kita tetap menghormati. Sebagaimana kita menghormati Allah, demikian juga kita menghormati otoritas yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Pemegang otoritas Allah dalam hidup kita adalah orang tua, ya. Orang tua itu pemegang otoritas Allah dalam dunia ini. Makanya kenapa kalau kita lihat bicara tentang menghormati Tuhan dan menghormati sesama, itu sangat nyata terlihat di dalam hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat 10 hukum itu yang ada. Hukum 1 dan 4 itu mengatur hubungan antara kita dengan Allah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembah. Jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan sembarangan. Dan jangan kuduskan dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, perhatikan empat hukum ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Pondasinya adalah hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Hormat, tunduk, otoritas Allah itu penuh atas kehidupan kita. Kalau orang gak punya Allah yang lain, dia tidak akan pernah jatuh di dalam melanggar hukum kedua, tiga, dan empat. Karena ini pondasinya. Maka hal yang sama yang mengatur hubungan antara kita dengan sesama, hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10, hukum yang kelima dibuka dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini otoritas dalam kehidupan kita di dunia. Artinya firman Tuhan mau katakan begini, ini pondasi kita. Kalau kita enggak hormat pada otoritas pertama, yaitu orang tua dalam hidup kita, hukum yang berikutnya itu jebol semua. Orang yang tidak menghormati orang tua, dia akan mudah jatuh dalam dosa perzinahan, membunuh, mencuri, mengucapkan saksi dusta, dan mengingini apa yang dimiliki oleh sesama. Makanya saya sering kali tekankan, bagi anak-anak muda, hormati orang tua. Kadang mereka bilang begini, tuh, Bu, bagaimana saya menghormati orang tua saya kalau mereka sendiri tidak hidup dalam Tuhan? Tunduk bicara sikap hati. Ketaatan bicara tentang apa yang harus kita lakukan, standarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita tunduk, berarti kita menempatkan orang tua pada posisinya. Kita enggak kurang ajar kira-kira demikian. Saudara, saya melayani beberapa anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kebiasaan buruk. Ketika ditarik, dicari akarnya, persoalannya adalah mereka tidak ada di dalam satu gaya hidup yang benar terhadap orang tua, ya. Sakit hati, benci dengan apa yang orang tua lakukan, dan pelariannya itu adalah memuaskan diri dengan melakukan apa yang menyakiti hatinya sendiri, Tuhan, menyakiti hati orang tua, dan yang terutama menyakiti hati Tuhan. Saudara, dan hal yang keempat dikatakan, orang yang diurapi untuk melayani, dia harus hidup sebagai hamba Allah. Saudara tahu hamba, ya? Hamba berarti melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuhan. Bapa kita adalah Allah yang kita sembah. Kita adalah hamba mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Inilah hidup yang dikehendaki Allah bagi setiap kita sebagai orang-orang yang diurapi untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi kita sebagai anak muda, kita sebagai orang-orang yang masih diberikan banyak kesempatan melakukan apa yang baik, apa yang benar bagi Tuhan dan bagi sesama. Firman Tuhan hari ini katakan,
saudara diurapi untuk melayani. Saudara diurapi untuk melayani Tuhan, ya. Saudara punya waktu untuk menyembah Dia, saudara punya waktu untuk mencari kehendak-Nya, hidup dalam keintiman dengan Bapa, dan yang kedua saudara diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Memberitakan siapa Kristus bagi orang lain melalui kata, melalui gaya hidup kita, melalui apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, itulah tanggung jawab kita, tugas kita. Diurapi untuk melayani. Doa saya, saudara-saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memenangkan banyak orang. Tuhan memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah itu termeterai dalam hati kami, agar kami boleh menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang diurapi untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kami lakukan itu semua, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dengan kami membangun keintiman hubungan kami dengan Tuhan. Agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk seluruh jemaat Great Commission Youth dari GBI Amanat Agung. Sebentar kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa dan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar setiap ibadah kami, Engkau yang memberkati, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus dalam setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Juga Engkau berkati setiap pelayan pada hari melayani, juga hamba Tuhan yang sudah membagikan firman, biar Engkau memberkati dan membalas berkah lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut campur tangan, Engkau turut menjaga Tuhan kami Tuhan, terutama di bangsa ini. Engkau juga berkati setiap pemimpin yang ada di bangsa ini, dari presiden sampai yang jajaran paling bawah juga Engkau berkati. Setiap mereka mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, setiap program, setiap jemaat, setiap ibadah Tuhan Yesus dapat Engkau berkati dan berjalan dengan baik, dapat menjadi berkat Tuhan. Biar kami juga Tuhan dapat terus Tuhan belajar menjadi serupa, segambar dengan Engkau Tuhan. Karakter kami diperbaharui tiap hari Bapa. Juga kami bawa hari ini Tuhan persembahan kami dalam tangan-Mu, biar persembahan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap para jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit atau ada kesulitan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang turut campur tangan, biar bilur-bilur-Mu Tuhan, biar kesembuhan Tuhan hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dan urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.